Selamat datang di Gereja Santa Ana. Adalah suatu anugerah yang sangat indah karena dua saudara kita ini dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan yang kudus. Dan saat ini kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Bene Dionisius Raja Guguk, anak kedua dari Bapak Amran Raja Guguk dan Ibu Rosinta Sitohang, dengan Naomi Margareta Hasianna Sinaga, anak kedua dari Bapak James Sinaga dan Ibu Ida Pola Simangunsong. Kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita doakan mereka dapat menghayati panggilan hidup ini dengan penuh kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu kali Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan. Renungannya singkat saja, ya, gak usah panjang-panjang. Apa kabar, Bene? Baik, deg-degan? Ya. Naomi, apa kabar? Gimana perasaannya? Sama ya?
Katanya tidur cuma 2 jam ya semalam ya. Aduh, tenang, abis ini tidurnya panjang. Ya, saudara-saudari yang terkasih, Bene dan Naomi, pertama saya mengucapkan profesiat selamat untuk keputusan yang berani dari Anda berdua. Ya, kenapa saya katakan berani? Karena orang menikah itu berani ya, Bapak Ibu ya. Saya tidak menikah. Saya tidak berani menikah. Tapi saya berani jadi pastor, Anda tidak ya kan? Itu, jadi keputusan berani ya. Semoga selain Anda juga berani memutuskan untuk menikah, Anda juga berani untuk menjalaninya ya. Menjalani segala akibat dan konsekuensi dari pernikahan ini. Berani memutuskan, berani menjalani, dan juga berani mengakhirinya dengan melibatkan Tuhan. Artinya berani menjalani dan menyelesaikan, Tuhan memerintahkan perkawinan selesai pada saat maut memisahkan. Jadi jalani sampai selesai. Udah, itu aja. Enggak ya. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, semalam waktu saya mempersiapkan renungan pada perayaan yang luar biasa pagi hari ini, saya jujur agak bingung mau memberi pesan apa buat Naomi dan Bene, karena hari Rabu kami bertemu bertiga di paroki saya di Jalan Malang, lalu kami ngobrol-ngobrol cukup panjang, cerita-cerita, dan saya juga beberapa kali memberikan 1-2 pesan untuk mereka tentang sakramental, tentang apa yang harus dilakukan sebagai suami istri Kristiani. Lalu tiba-tiba saya terinspirasi mungkin mau membagikan dan mengangkat kembali permenungan mengenai nama mereka berdua. Nama mereka berdua ini bagus. Dan kalau disatukan menjadi jauh lebih bagus. Bene. Bene itu artinya baik. Ada nama orang kudus dalam gereja Katolik, Benedictus. Bene baik, dictus dicte, berkata-kata. Benedictus berkata-kata baik. Benedictus juga bisa diartikan sebagai berkat. Karena kata-kata yang baik adalah berkat. Namamu berat Bene ya. Jadi jadi namamu itu adalah harus menjadi berkat ya. Kamu harus mencontoh namamu itu ya. Berkata-kata baik. Dionysius. Tahu Dionysius itu siapa? Santo, betul ya. Siapa dia? Iya, ketawa aja nih dia. Dionysius itu adalah seorang uskup yang hidup pada abad ketiga pada saat gereja Katolik mengalami masa penganiayaan, dikejar-kejar oleh orang Roma. Karena dikejar-kejar oleh orang Roma, banyak orang-orang Kristen pada waktu itu murtad demi menyelamatkan nyawa mereka. Karena daripada dibunuh, mereka lebih baik murtad. Dionysius tidak. Dia uskup yang tetap berpegang pada ketegaran imannya, dan bahkan dia juga harus merelakan nyawanya mati sebagai martir. Mau tahu cara dia matinya bagaimana? Santo Dionysius itu meninggal karena dipenggal kepalanya. Menurut cerita, waktu kepalanya dipenggal dan jatuh, badannya itu masih bisa bergerak dan mengambil kepalanya. Jadi kalau Anda lihat di Google, gambar Santo Dionysius adalah badan tanpa kepala, lalu kepalanya dipegang gitu dengan mitra uskupnya ya. Tapi yang menarik adalah meskipun dia mati sebagai martir, semasa hidupnya Santo Dionysius itu sangat murah hati. Karena dia mempersilahkan bagi orang-orang Kristiani yang murtad untuk kembali ke dalam gereja Katolik itu. Ya, Bene Dionysius ya. Raja gugup. Saya enggak tahu ya, nanti silakan tanya orang tua ya. Saya enggak tahu. Meskipun saya setengah orang Batak ya, mama saya baru silalahi tapi saya enggak ngerti ya. Nanti silakan tanya mama. Nah, Naomi. Nah, ini saya senang sekali dengan nama Naomi. Naomi itu adalah seorang ibu, wanita dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kita bisa lihat kisahnya dalam kitab Rut ya. Tapi kalau Anda baca di dalam kitab Rut, meskipun namanya adalah Rut, tapi kisah dari kitab Rut itu sebetulnya adalah kisah imannya Naomi.
Naomi seorang ibu yang tadinya baik-baik hidupnya, punya suami, punya dua anak laki-laki. Lalu karena kelaparan di Israel, mereka harus pindah ke tanah asing di tanah Moab namanya. Tapi entah bagaimana suaminya Elimelech meninggal. Anaknya yang sudah menikah dengan wanita asing namanya Orpa dan Ruth itu meninggal juga. Jadi tinggal Naomi dan dua perempuan menantunya, Orpa dan Ruth. Orpa pergi kembali ke tanah kelahirannya, tinggallah Naomi dan Ruth. Singkat cerita, Naomi akhirnya menjadi ibu, dicontohkan dalam kisah itu, sebagai wanita yang tetap tegar dalam imannya, meskipun penderitaan, kesulitan datang menerjang kehidupan mereka. Ditinggal suami, anak-anak putranya meninggal, dan dia harus kembali ke kampung halamannya dengan tidak membawa apa-apa, mulai dari nol, dan dia berjuang untuk menghidupi dia dan juga Ruth. Meskipun akhirnya dalam akhir kisah terjadi kisah yang indah, karena akhirnya Ruth kawin dengan Boaz. Dari Ruth dan Boaz lahirlah Obed. Obed itu siapa? Tahu gak? Obed itu adalah ayahnya Isai. Isai itu ayahnya Raja Daud. Jadi luar biasa karya Tuhan itu. Kalau Naomi itu menyerah di tengah jalan, mungkin Raja Daud juga gak akan lahir. Ruth tidak akan ketemu Boaz dan tidak akan lahir Obed. Kita tahu Raja Daud adalah nenek moyang penyelamat kita, Yesus Kristus. Naomi tahu gak artinya apa Naomi? Naomi itu ada artinya. Tahu Naomi, kamu namanya tahu artinya apa? Enggak. Bapak mamanya Naomi mana? Oh ya. Naomi artinya apa bapak mama? Ya? Tabah. Ya mirip-mirip ya. Naomi itu artinya adalah kebahagiaanku, mi, kebahagiaanku, sukacitaku. Jadi kalau Bene dan Naomi disatukan, Naomi Bene adalah berkat, berkata-kata baik, dan Naomi adalah kebahagiaanku. Kalau mereka disatukan jadi bagus. Kebahagiaanku adalah menjadi berkat. Nah, keren ya? Keren sekali nama mereka kalau disatukan ya. Jadi itu aja di harapan dan pertanda yang baik. Ya. Jadi memang gak salah Bene kamu milih Naomi. Ya. Pernah mikir begini gak Ben? Pernah mikir gak? Enggak ya, udah saya kasih tahu nih sekarang berarti ya. Supaya ingat nama kamu ada artinya, nama Naomi ada artinya. Kalau digabungin berarti kebahagiaan kami adalah berkata-kata baik, kebahagiaan kami adalah menjadi berkat bagi kalian berdua dan juga bagi orang-orang yang dijumpai. Nah itu baru renungan yang benar. Nah ya, udah ya. Oke saudara-saudara yang terkasih, ini pesan saya, semoga Naomi dan Bene dapat terus menjadi berkat dan perkawinan mereka bertumbuh subur secara materi, diberi rezeki berlimpah dan juga secara rohani ya, rohani mereka saling didukung satu sama lain. Baik saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan upacara kita dengan ibadat perayaan perkawinan. Bene dan Naomi, sungguhkah kalian berdua sehingga kami bebas dan terus bebas yang sungguh dan terus ikhlas. Selamat menjalani perkawinan nanti, bersediakan kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup. Ya, kami bersedia. Bersediakan kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang menyatakan Allah kepada kalian dan lebih mereka sesuai dengan tubuh Kristus dan gerejanya. Ya, kami bersedia. Diri kepadamu dalam suka dan duka,
untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Naomi menderita asam cendera, dengar yang sembuh, dan mengingkau pengen jadi sebuah putri, jadi sebuah putri. Saya berjanji, setia dan berdiri kepadamu, dalam suka dan buka, untuk yang malam dan berada sana tersebut. Saya mau mengasihi dan mengingkau panjang hidupmu. Saya berjanji, akan menjadi yang baru, untuk anak dan berhubungan dengan ibu. Atas nama gereja Allah, kepada para saksi dan pengawal yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang melanjutkan ini adalah perkawinan yang besar. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah disampaikan Allah dan telah disampaikan manusia. Amin. Dan menciptakan manusia menurut citramu, engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh hubungan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air mani. Andalah dengan rela anak-anakmu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasihmu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati anakmu ini, Naomi Margareta, Kasiana Sinaga, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hari suaminya, Bene Dionysius Raja Lugu, tertambah padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, setia dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, semoga anak-anak-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah ditemukan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat, saya persilakan. Kami mengerita hasilnya terimalah cicit ini dan thank you.
sehingga mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah bertumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam nama suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga Naomi dan Bene diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga Naomi dan Bene menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan kekurangan, agar kalau mereka menyambut kalian berdua dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga, komunitas, juga mereka yang selalu kita cintai dan kita doakan, dilimpahi berkat perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, pemberkatan sakramen perkawinan Bene dan Naomi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Saya kasih tugas buat memberikan sambutan mungkin buat Denny dan Naomi. Tadi kami juga hadir di pemberkatan, katanya di hadapan Tuhan dan saksi-saksi ya, berjanji untuk saling menghormati dan mengasihi sepanjang hidup ya. Saling menghormati aku yakin bisa, saling mengasihi pun rasanya gak sulit sepanjang hidupnya ini. Di situ sulitnya ya, karena hidup kan lumayan panjang ya. Jadi selamat menempuh perjalanan kalian berdua. Mungkin sebagai orang yang sudah ya lumayan tahu di senior kalian 16 tahun lebih terbatangkan. Pengen kasih sedikit berjalan saja. Pokoknya yang pasti itu mampir lagi terus pasti ada berantem-berantemnya. Jadi buat Bebe dan Naomi tercinta, setiap kali ada hal-hal buruk yang membuat kalian berjarak, semoga kalian bisa tersingkat hal-hal baik yang membuat kalian berjarak. Terima kasih Bebe. Terima kasih semuanya. Oh, 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 oh
Ya, masih. Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah kita dapat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang telah diberikan melalui banyak harga yang beruntung acara ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk harga yang beruntung. Terima kasih walaupun kami merantau, tapi seperti satu keluarga yang sudah tinggal dari lahir, dari kecil, dari dulu. Terima kasih untuk bantuannya. Masih 20 yang gampang-gampang ini.
Yoi, udah keringetan. Nantang. Iya. Gak boleh lah itu. Kayak gini 4 jam lah gitu. Kayak gini gak keringetan ya. Gue sebenernya gak tau. Bete. Terima kasih. Kembali ke Pak Tayon. Patungnya gak gitu. Kita pernikahan seluruh kami yang ada kami. Buat Bene dan Naomi, selamat ya. Senang.
tanggang sampai amin. Maut memis. Amin, amin. Ebi, nikmatin perjalanan pernikahan, seru banget. Bene dan Omi, selamat menikah. Semoga langgeng selalu, bahagia selalu. Dilihat dari pernikahannya sangat mewah. Semoga juga selama pernikahan ditemani oleh-oleh kebahagiaan. Amin. Sampai ketemu, bye-bye. Bene dan Naomi, selamat sudah menikah. Ini adalah pernikahan pertama Medan gua. Jadi pertama kali gua datang ke pernikahan Batak, heboh banget. Gua jadi nyesel gak beli marga. Pokoknya semoga nikahannya ini semoga hubungan kalian akan seheboh pernikahannya ini, membawa kesenangan buat orang-orang yang sekitar kalian, membawa kebahagiaan buat orang sekitar kalian, dan tentunya kalian juga bahagia. Gua doakan dari lubuk hati yang paling dalam, semoga kalian bahagia sampai tua. Amin, amin, amin. Kami dari Senapindo. Kebahagiaan. Iya. Ini kita mewakili, mungkin tadi ada teman-teman dari Senapindo juga mengucapkan selamat berbahagia untuk Bene Dion dan Naomi Margaret. Semoga bahagia selalu. Bahagia selalu. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Salam permas. Diberkati yang penting doa. Betul. Diberkati pernikahannya sampai anak cucu dan sampai maut memisahkan. Amin. Amin. Sukses terus Bene. Pernikahannya betul-betul pecah. Keren. Ramai banget. Macam-macam Indonesia. Horas. Selamat buat Bene. Selamat buat Bene dan Naomi atas pernikahannya. Ya. Gimana ucapannya? Ucapannya semoga kompak selalu. Kompak. Semoga enggak ada party lagi. Oh, dan tetap Batak selalu. Dan semoga Bene udah enggak kaku lagi kayak dulu. Semoga bahagia Bene dan Naomi. Selamat. Bang Bene, semoga sehat selalu sama Naomi. Murah rezeki, lalu kalian diberkati terus oleh Tuhan. Mantap, pasangan agak lain. Halo, saya Ari Gritti. Saya Indah Permatasari. Kita hari ini lagi ada di pernikahannya Bene Dion dengan Naomi. Finally. Senang sekali lihat mereka berdua. Tadi kita juga datang di pemberkatan ya. Iya, semoga. Aduh sekali, haru banget. Nona happy banget ya. Happy banget, dan semoga Bene dan Naomi selalu berbahagia selamanya. Pokoknya sehat-sehat terus, senang-senang terus. Mudah-mudahan namanya rumah tangga pasti ada suka dan dukanya. Tapi mudah-mudahan jauh lebih banyak sukanya daripada hal-hal yang mungkin akan menjadi tantangannya. Amin. Selamat buat Bene dan Naomi. Selamat. Bene dan Naomi, selamat menikah ya. Ini gua teriak-teriak karena mengikuti apa yang terjadi di sini. Dari tadi kan teriak-teriak, jadi sekarang gua juga ke bawah teriak-teriak. Bene, selamat ya. Bene dan Naomi, semoga bahagia selalu. Bene dan Naomi, ya. Ya ini dari tadi suara gue jadi ikut naik. Bene, Naomi, sungguh menyenangkan sekali pestanya. Bene, Naomi, ya. Selamat. Selamat Bene, Naomi, semoga bahagia selalu ya. Ya Bene sekali lagi ya, selamat ya Bene. Oke, Bene, kedengaran nggak Bene? Bene, gue ngikutin MC di sini Bene. Teriak-teriak Bene.